ribuan. Puluhan ribu. Tiga seperti apa yang saya katakan sebelum tadi. Dapat kita saksikan. Selain pemain terbaik ketika ini untuk kedepaskan bagi perlawanan akhir awal dari JDT. Leandro Velasquez. Dorongan yang baik. Namun boleh dikuatkan oleh Syahrul Nazif Hadi. Dan juga Mukhairi Ajmal yang saya rasa Mukhairi perlu lebih tenang. Sekurang-kurangnya mengerjakan teknik yang beliau lakukan kerana beliau melihat larian yang dilakukan oleh Kayon. Cepat tepat dari JDT. Itu Davis, lantaran JDT, kita lihat bagaimana mungkin itulah rancangan yang beliau lakukan. Perlawanan dua pasukan ini. Syahrul Nazim. Ada Syahrul Nazim mencari ruang untuk melakukan percubaan. JDT. Apa yang Selangor sedang lakukan pada malam ini jelas sangat pantas, sangat tinggi. Dan apabila mereka mempunyai bola ke Afiq untuk Forestieri. Biarkan untuk Bexon. Sepakat sini kita lihat bagaimana Syahrul Nazim tidak peluang ketika dia untuk Forestieri. Taran ataupun tendangan yang dilakukan oleh Leandro sedikit saja kuat. Nazim setakat Bexon terlepas dari Bexon untuk Forestieri mencari ruang ketika ini. Tidak melihat seperti mana yang dilakukan oleh baik Kobe On dan juga Metodik. Cuba memberikan support. Inilah yang dinamakan mengawal permainan. Sudah hanya lagi rancak mengasah Leandro. Kadang kelang kabut. Sepakan percuma dari Leandro. Percahanan Selangor. Masa di sepanjang masa pertama sudah pun kempen TMPL Malaysia. Michael Bexon tujuh jaringan menyamai jaringan Kepa Sherman. Bexon da Silva diberikan cabaran oleh Syahrul Nazim. Pertahanan kebangsaan Ajmal. Syahrul Nazim terlepas. Sender sebentar tadi agak sedikit keras ke atas Syahrul Nazim. Macam yang baik berjaya lepas. Forestieri dalam kawasan penalti dari Fernando Forestieri. Bexon dan juga Forestieri. Ya, di sini kita bagaimana satu larian yang betul baik dilakukan oleh Ari Haiman dan cuba mengumpan bola ataupun melakukan hantaran dan selepas itu Bexon melepaskan rebatan musikan. Lariannya daripada sebelah kanan masuk ke tengah kemudian hantar. Ya, satu kontak yang pada saya walaupun kita melihat bagaimana Ari Haiman cuba melakukan larian solo JDT itu sendiri. Sementara kita lihat bagaimana Syahrul Azim dan juga Peti Cheng cuba untuk tidak memberikan lebih banyak ruang kepada Arif Aiman sebentar tadi. Dan di sinilah saya rasa Selangor perlu berhati-hati kerana catatan beliau pada malam ini bukanlah yang terbaik. Ia mencukupi tetapi tak ada pergerakan yang banyak oleh Bahar dalam tengah-tengah padang. Selapan dari Syahrul Azim. Nasib terlepas. Baik dikawal oleh Forestieri. Ke atas dari Matthew Davis. Cari Bexon. Zaman Lias. Syahrul Nazim mencabar Bexon. Sikan JDT mengungguli kesemua piala oleh Selangor. Dalam 13 minit yang terakhir ini untuk Selangor. Arif Aiman. Dari Syahrul Nazim menewaskan Farizah Malias. Bexon memiliki peluang. Sudah pun berada dalam kedudukan offside. JDT. Bexon da Silva. Cubaan yang ditampan Syahrul Nazim. Permainan diteruskan. Minit tambahan masa.
Musa akan dibawa masuk bagi menggantikan. Peluang Paxson dalam kawasan penalti. Tambahan masa sudah pun tamat. Percuma untuk Selangor. Dari dia bisa panjang. Menamatkan aksi di secara nasional bukan jalan. JDT 2-1 keputusan penuh.